Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rigwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diragukan bahwasanya kita hidup di zaman yang dimana Gadget atau yang kita gunakan untuk masuk dalam media sosial seakan-akan telah menjadi kebutuhan yang sangat primer. Ya, hampir-hampir tidak ada seorang pun kecuali memiliki gadget dengan berbagai macam keperluannya. Oleh karenanya, eh, semua orang sekarang memiliki gadget, semua orang berinteraksi dengan internet, seorang setiap orang memiliki akun, ya bukan cuma orang dewasa bahkan anak-anak kecil sekarang anak, anak SD sudah punya akun di Instagram sudah punya akun di Facebook ya terus belum lagi teman-temannya di WhatsApp ya bahkan muncul YouTuber-YouTuber junior ya anak-anak kecil sudah belajar jadi YouTuber jadi intinya ini adalah zaman yang tidak bisa kita lakukan lagi bahwasanya semua orang menggunakan atau menggunakan gadget dan bermain media sosial ya anak kecil orang dewasa ya eh, anak muda bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek ya Oleh karenanya mengenali adab-adab yang harus diperhatikan dalam menggunakan gadget dalam meng dalam bermedia sosial ini sangat perlu uh, sebagai peringatan bagi, bagi diri pribadi dan juga kepada para pemirsa uh, sekalian karena gadget ini boleh dikatakan adalah uh, suatu alat yang bermata dua bisa kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengantarkan kita ke neraka jahanam maka seorang bertakwa kepada Allah dalam uh, menggunakannya ya uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala saya langsung aja beberapa adab yang harus kita perhatikan ya uh, yang pertama ya uh, kita menggunakan uh, gadget hendaknya atau bermedia sosial hendaknya dengan waktu yang dibatasi ya. ya kita kita ngerti bahwasanya HP kita selalu kita bawa ya tapi ada waktu-waktu kita harus berhenti untuk menjalankan aktivitas kita baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi karena kita ini berjalan dengan waktu dan waktu kita terbatas dan waktu kita adalah umur kita makanya Hasan al Basri berkata ya benar Adam in nama anta ayam Fa'idha zahaba ba'du al-ayyam Zahaba ba'duka Yusiku idha zahaba ba'duka An yadhab kulluk Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari Itu kumpulan waktu Jika telah pergi darimu sebagian hari Maka telah pergi sebagian darimu Telah sirna sebagian dari darimu Dan jika telah sirna sebagian darimu Maka dikhawatirkan akan sirnalah engkau seluruhnya Ya benar, ini kita hanya kumpulan hari-hari ya. Kalau waktu demi waktu kita habiskan untuk Gadget yang tidak bermanfaat, ya karena banyak hal yang bisa kita lihat di media sosial tanpa batas, apapun bisa kita lihat, sehingga kita memiliki sifat ingin tahu membuat kita akhirnya waktu habis benar-benar di gadget. Ya, ini sebelum kita menggunakan gadget kita ingat bahwasanya uh, waktu adalah aset yang paling berharga bagi seorang muslim. Saya sering sampaikan kalau orang Barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Kalau kita al waktu agla minaz zahab, bahwasanya harta lebih berharga, waktu lebih berharga daripada emas lebih berharga dari uang ya. Karena kalau uang pergi, emas pergi masih bisa kita cari. Tapi kalau waktu sudah pergi, tidak akan kembali lagi, tidak akan kembali kembali lagi. Ya. Setiap waktu yang lewat dari kita mempengaruhi nasib kita di alam barzah terlebih lagi nasib kita di akhirat kelak. perkara yang menyedihkan ya ketika seorang berlebih-lebihan dalam menggunakan gadget ya, selalu melihat ke media sosial entah uh, melihat berita-berita, melihat uh, banyak hal ya yang, yang tidak ada penghujungnya, sehingga ibadah ibadahnya terganggu. Ya. Sebagian orang kalau habis sholat langsung dia lihat gadget ya, dia tidak berzikir terlebih dahulu ya sebagaimana yang harusnya dia lakukan ya bahkan akhirnya dia tidak sholat sunnah ya dan seterusnya demikian juga sebagian orang eh, biasanya kalau eh, habis sholat subuh baca Al-Quran misalnya terzikir pagi petang eh, habis sholat subuh langsung lihat langsung lihat gadget sibuk dengan berita-berita yang eh, akhirnya waktunya terbuang sebagian orang juga sebelum tidur ya seharusnya mungkin meraja Al-Quran atau berzikir sebelum tidur, doa sebelum tidur, tidak dia lakukan. Sebelum tidur, maka dia murojaah, ah, wa. Tidak, dia senyum-senyum sendiri, akhirnya kemudian tertidur, ya. Ini perkara yang nampak, ya. Ini musibah yang menimpa, siapa saja, ya. Membuang-buang waktu dengan gadget, sehingga waktu tidak berkah, ya. Waktu tidak berkah, ya. Seadanya dia gunakan gadget pada yang bermanfaat, tentu banyak jalan. Saya katakan tadi gadget bermata dua, bisa membuat seorang mudah dekat dengan Allah, bisa membuat seorang ke neraka jahannam. Jadi perlu diingat, jangan sampai waktu kita habis, uh, tatkala kita bermedsos. ya. Ingat-ingat tentang waktu, waktu kita sangat berharga, jangan sampai terbuang-buang. Kemudian uh, yang berikutnya, yang perlu kita perhatikan, yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, Uh, di antara adab-adab yang harus kita perhatikan, yaitu ketika kita masuk dalam grup, ya, saya ingatkan jangan terlalu banyak grup, ya, karena kalau terlalu banyak grup, kita pun tidak bisa mengambil faedah karena kemampuan kita terbatas. Waktu kita terbatas, bikinlah grup secukupnya, ya, secukupnya, dan saya ingatkan kepada ikhwan dan akhwat, tidak boleh memasukkan seorang kepada grup tertentu kecuali dengan izin darinya ya. Banyak yang terjadi dimasukkan ke grup tanpa diketahui tahu-tahu dimasukkan ke grup. Ya, tahu-tahu dimasukkan ke grup. Ini tidak boleh seorang kalau uh, minta seorang masuk ke suatu grup atau dimasukkan harus minta minta izin ya, harus minta izin. Jangan serta-merta dia kirim terus dimasukkan, dimasukkan akhirnya dimasukkan ke grup dalam grup tanpa uh, izinnya. Dan saya ingatkan jangan terlalu banyak grup. Barang siapa yang terlalu banyak grup, dia hanya buang-buang waktunya ya. Semakin banyak Uh, uh, apa namanya Message-message yang masuk dan Dia penasaran untuk membuka Begitu banyak grup maka akan banyak yang Yang dia lihat dan itu akan Membuang-buang Waktunya batasi grup ya secukupnya Ya batasi grup secukupnya ya, uh, ya Apa namanya Kalau bisa cuma 5-6 grup Sudah cukup lah ada grup buat dakwah misalnya Grup keluarga misalnya uh, Grup sil silaturahmi ya Terus grup pekerjaan misalnya ya sudah, uh, jangan banyak, Grup dakwah juga kebanyakan juga tidak ada faedahnya. Grup ini, grup anu, grup ini, grup anu, kebanyakan ya, nggak ada faedahnya. Kita tidak bisa istiap, kita tidak bisa uh, menguasai. Ya, bikin grup secukupnya uh, dan jangan biasakan grup banyak-banyak. Teman terlalu banyak pun, kita nggak bisa menunaikan hak mereka sebagai kawan-kawan kita. Ya, uh, dan kita tidak ingin waktu kita uh, terbuang-buang. Kemudian, yang uh, berikutnya. Uh, Ketika kita uh, men-share berita dalam grup, ya, perhatikan ketika ingin men-share suatu berita dalam grup, pertama harus kita pikirkan berita ini benar atau tidak, ya. Berita ini benar atau tidak, dan untuk mengecek benar atau tidak tidak mudah, ya. ya pertama, kalau pun benar, kalau pun benar berita tersebut, pantaskah kita share di grup ini? Karena kita akan mengambil waktu teman kita. Kalau kita share, teman kita akan baca. Kita akan mengambil waktunya. Apakah memang berhak dia membuang waktunya untuk baca berita yang kita share? Kalau menurut kita memang berhak dia membuang waktunya untuk baca berita yang kita share, silahkan. Tapi kalau menurut kita, nggak nggak penting dia nggak perlu tahu juga nggak apa-apa ya ya sudah tidak usah kita share ya tidak usah kita kita share jadi meskipun berita yang sampai kepada kita benar Tahapan berikutnya kita lihat manfaat atau tidak berhakkah teman saya untuk membaca berita tersebut perlu atau tidak ya kalau kita merasa perlu silahkan tidak apa, apa artinya memang berhak dia membuang waktunya untuk baca berita yang kita sebarkan kalau menurut kita tidak pantas ya kita buang-buang waktu dia nggak usah kita nggak usah kita share ya kemudian juga ketika dalam grup ya jangan terlalu sering sedikit-sedikit share kabar share kabar share kabar ya share berita, share berita, ya uh, bahkan meskipun itu uh, ilmu syar'i, ya kalau secara alam nyata saja, ya uh, Nabi saw uh, apa namanya uh, memilih waktu-waktu untuk memberi nasihat, ya tidak setiap saat itu di alam nyata ya dengan tatap muka langsung, apalagi cuma di dunia maya ya jangan setiap sedikit-sedikit kemudian Pengeser. Ketika terlalu banyak maklumat yang disampaikan, akhirnya tidak akan masuk ke hati dan mungkin tidak dibaca. Tujuan kita untuk e, menyebarkan faedah akhirnya tidak bermanfaat. Ya, maka e, pilih waktu waktu yang pas ya untuk dibagi e, share ilmu karena kita ingin ilmu tersebut bermanfaat dan dibaca. Adapun sedikit sedikit share, sedikit sedikit share, sedikit sedikit share ya. Akhirnya hanya memenuhi, hanya menghabiskan data paket data orang lain, kuota orang lain dan hanya memenuhi sampah dalam uh, grup yang tidak uh, bermanfaat. Maka uh, tidak tidak sering-sering kita menser ada waktunya kita menser berita. Tadi kita lihat manfaat atau tidak apakah berhak berita ini menghabiskan waktu kawan kita atau atau tidak ya. Kalau memang baik silahkan di-share dan jangan terlalu sering-sering. Uh, Demikian juga berkaitan dengan candaan. Kita tahu di antara hal yang menyenangkan dalam Grupnya adalah bercanda, ya. Bercanda, ya. Apalagi kalau eh, grup, eh, grup terbatas mungkin masih lebih ringan, tetapi kalau sudah perkaranya, grup sampai anggotanya sampai puluhan, sampai ratusan, ya. Hati-hati karena kita akan mengambil banyak waktu orang, ya. Jadi selalu saya ingatkan kita mau share. Ingat pantas nggak dibaca oleh kawan-kawan kita kalau pantas silakan. Ah masalah e, candaan juga ya kita harus melihat siapa yang kita hadapi berbagai macam orang dalam grup tersebut ya candaan yang di satu grup tidak belum tentu bisa bisa pas di grup yang lain ya. Candaan di grup A belum tentu pantas untuk disampaikan di candaan grup grup B ya. E, bercanda ini juga atau disebut dengan nukat ya ini juga waspada jangan sampai candaan tersebut ternyata isinya maksiat. Ya betapa banyak orang bercanda ternyata isinya maksiat. Seperti candaan tersebut mengandung penghinaan terhadap seseorang, mengandung terhadap hinaan terhadap pejabat tertentu, ya e, mengandung hinaan terhadap tokoh tertentu dan itu sering terjadi. Ya candaan-candaan memang lucu, ya lucu tapi isinya kita menghina orang lain, isinya kita merendahkan orang orang lain. Candaan-candaan seperti itu tidak pantas untuk kita untuk kita sebarkan, ya untuk itu. Kalau sampai kepada kita, kita dilihat. Kalau bisa kita nasihati, jangan begitu. Cari candaan yang lain. Kalau mau bercanda yang kreatif, <laughs> tapi jangan kreatif yang meng, mendatangkan dosa. Ya, memang lucu, tertawa, tapi percuma kita tertawa dengan menambah menambah dosa. Jadi masalah candaan hati-hati. Kemudian juga jangan candaan isinya kebohongan. Ya betapa banyak candaan isinya isinya adalah kebohongan. Ya kita lihat ternyata, oh ternyata bohong. Ya maka hati-hati, uh, candaan harus dilihat-lihat, kita sedang bermedsos, jangan kita tambah maksiat di dalam uh, medsos yang uh, kita gunakan. Kemudian juga, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau terjadi kemungkaran dalam grup, ya, terjadi kemungkaran dalam grup, atau dalam misalnya komentar di Facebook, ya, maka uh, kita lihat, ya, kalau di grup lebih mudah, ya, kalau di grup. ...WA, maka... Uh, ...kita berusaha mengingkari dengan cara yang baik. Mengingkari dengan cara yang baik. Kalau bisa kita japri terlebih dahulu, ya. Karena nasihat yang terbaik adalah... ...japri, ya. Bukan dinas dinasihati di depan khalayak ya. Dengan mempermalukan orang tersebut. Kalau bisa kita japri dulu. Kita nasihati. Siapa tahu dia bisa menarik kembali. Bisa dia delete. Uh, apa yang sudah dia sebarkan, ya. Kita japri, ya. Dengan baik. Semoga dia bisa... mendilat. Kalau ternyata... Uh, sudah tidak bisa di-delete, sudah terlanjur tersebar, maka tetap kita japri kalau dia tidak mau, uh, apa namanya, memperbaiki kesalahan dia, maka kita perlu ingatkan di grup bahwasanya apa yang disampaikan oleh Fulan adalah kemungkaran tidak benar dengan kita cara-cara yang baik, cara-cara yang sopan, kemudian kita bantah dan itu uh, harus kita uh, lakukan ya, dan ini pentingnya uh, kalau kita sudah dalam grup amar ma'ruf nahi mungkar harus dikerjakan. Ya. Kalau di grup ada orang yang ghibah, terutama yang admin, admin yang bikin tanggung jawab admin lebih besar. Kalau di grup ternyata ada orang yang ghibah, maka dia harus segera japri. Kalau dia tidak tidak bisa demikian, maka jangan jadi admin. Ya, mending dia bu buyarkan grup tersebut. Kita tidak ingin kita bikin grup WA hanya menambah dosa kita beban kita di akhirat. Nah, kalau apa yang terjadi syubhat dalam grup, kemudian eh, kemaksiatan, kemungkaran, ghibah tersebar di grup, Admin yang paling pertama bertanggung jawab. Admin yang paling pertama bertanggung jawab. Maka hendaknya dia tegas, tentunya tegas dengan cara yang halus ya, dengan cara yang baik dia japri, kalau tidak bisa maka dia delete. Kalau tidak bisa maka dia keluarkan orang tersebut dari grup ya. Jangan sampai grup yang dia bikin hanyalah menambah beban dia di di akhirat kelak. Adapun dalam grup kemudian tersebar kemungkaran e, tanpa ada usaha untuk perbaiki, tanpa usaha membenarkan, maka ini khawatir kita ikut dosa dalam uh, grup tersebut. Paling tidak kita ingatkan, paling tidak kita uh, counter dengan uh, cara yang baik ya. Ya, ya, semampu kita, semampu kita, uh, sehingga tidak kita biarkan kemungkaran tersebar di dalam grup-grup uh, uh, WA. Kemudian di antara adab yang perlu kita perhatikan dalam bermedia sosial, tidak boleh kita membuat akun palsu ya. Karena buat akun palsu hukumnya adalah e, berdosa ya. Hukumnya adalah berdosa ketika kita buat akun palsu. E, kemudian ada orang mungkin melihat akun kita, dia mendapat informasi yang keliru tentang kita. Sebagian lelaki buat akun seakan-akan dia perempuan, sebagian wanita seakan-akan buat akun seakan-akan dia laki-laki. Inilah ke kebohongan ya, kedustaan dan al-mukmin la Seorang mukmin tidaklah e, berdusta. Biasanya orang buat akun palsu ini karena punya tujuan yang buruk ya, entah dia mau debat kusir sehingga tidak tahu jati, dadi, jati dirinya atau entah dia ingin uh, masuk dalam grup-grup yang diharamkan ya banyak hal yang membuat dia akhirnya uh, membuat akun uh, akun palsu ya maka tidak boleh seorang membuat akun akun palsu ya karena hal itu adalah bentuk kedustaan kepada orang yang membacanya kemudian uh, diantara adab yang harus kita uh, perhatikan ya yeah, Uh, hindari hindari debat kusir di uh, medsos ya entah di Instagram entah di Facebook entah di YouTube ya entah di grup ya hindari uh, debat kusir terutama kalau sudah saya lihat banyak komentar misalnya ada kajian berlangsung kemudian mulailah perdebatan di kolom komentar ya kita lihat ada waktunya kita diskusi kalau kita tahu siapa yang kita ajak bicara dan kita tahu adab dia. Jika ternyata kita nggak tahu isinya hanya makin-makin, tidak -makin, usah kita eh, biarin aja ya, biarin aja. Dan kalau ada admin-admin berusaha mendilat orang seperti ini karena mengganggu majelis ilmu, ya majelis ilmu. Makanya saya apa namanya, kalau ada suatu kajian di bawahnya ada orang yang hanya melakukan eh, kerusakan mengganggu majelis, maka wajib bagi admin untuk mendilatnya ya agar tidak mengganggu majelis ilmu. Kalau mungkin e, terjadi diskusi, maka nggak perlu kita ngotot-ngototan, kita sampaikan secukupnya, tidak perlu kita ngotot-ngototan. Terkadang kita bersikeras, kemudian ribut, kemudian sampai akhirnya kata-kata e, yang kasar, ya. Sementara kita tidak tahu lawan debat kita siapa ya. Bisa jadi kita bersikeras, bersih tegang, ternyata lawan debat kita hanyalah e, wanita masih kecil, atau mungkin bencong, atau mungkin waria kita nggak tahu, kemudian kita Gagah-gagahan membantah dia ternyata lawan debat kita tidak pantas. Ini anak SD terkadang ya maki-maki kita. Jangan tidak semua kemudian kita kita ambil hati. Cukup ya cukup kita sampaikan cukup dia nggak mau ya sudah ya J jangan dilayani. Jangan dilayani ya e, namanya orang yang tidak suka dengan dakwah misalnya banyak tapi tidak semua kita kita layani. Maka hindari e, pertengkaran eh, uh, dalam uh, medsos. Saya sudah sampaikan juga tadi pagi bahwasanya seorang mukmin eh, uh, tidaklah dia berucap kecuali dia pikirkan terlebih dahulu, tidak dia berkomentar kecuali dipikirkan terlebih dahulu. Ya, itulah sifat seorang mukmin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Maka najuk billahi wal akhir khairan awliya semut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita sebelum ngomong sebelum kita komentar ya hendaknya kita berpikir terlebih dahulu ya perlu nggak dikomentari ya. perlu akan kita menjawab komentar ini ya kalau tidak perlu nggak usah ya. apakah baik uh, apa yang kita tulis ini ya dan ini berlaku dalam segala hal dalam komentar dalam nulis status ya dalam mengupdate status kita nulis sesuatu kita pikir terlebih dahulu ini baik atau tidak bermanfaat atau tidak bagi duniaku dan akhiratku dipikir terlebih dahulu ya uh, sehingga seorang hati-hati uh, tatkala menulis seorang hati-hati tatkala uh, berkomentar Allah subhanahu wa taala berfirman wa nasi husna ucapkanlah kata-kata yang baik bagi manusia Allah subhanahu wa taala berfirman ibadi asan ahsan yanzagu bayinahum katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik semuanya syaitan mengadu domba di antara mereka syaitan mengadu domba di antara mereka dan inilah malapetaka yang terjadi zaman sekarang. Eh, kaum muslimin saling maki, saling menghina, saling memberi gelar-gelar buruk. Eh, dan itu sangat menyedihkan ya. Sangat menyedihkan. Eh, kita berusaha berkata-kata yang baik ya. Kalau dia tidak terima ya, sudah. Allah right, yang suruh kita berkata-kata yang baik. Ya. Wakul li ibadi hiasan. Ucapkanlah kepada hamba-hambaku untuk sampaikanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Seandainya kalau ada empat atau lima ungkapan yang bisa kita ungkapkan dan semuanya baik. Carilah yang terbaik di antara ungkapan tersebut. Kita ingin komentar nih, kita pikir terlebih dahulu. Saya bisa komentar dengan komentar satu, komentar dua, komentar tiga, komentar empat, komentar lima. Pilih di antara lima ini mana komentar yang terbaik, komentarlah dengan komentar tersebut. Kalau tidak, kita merasa bimbang, tidak usah komentar. Tidak usah komentar. Ya. Sebagian ulama mengatakan, Lau kana uh, al-kalamu min fiddah, la sukutu min zahab. Seandainya omongan itu dari perak, maka diem terkadang dari emas. Ya. Tidak semua harus tampil. Ada orang memang hobinya tampil, hobinya komentar, hobinya uh, status. Ya, enggak, tidak tidak harus tidak harus apa yang terbetik di benak kita kemudian kita statuskan. Tidak apa yang harus terbetik dalam benak kita kemudian kita komentarkan. Ya, sebagian orang apa yang di kepalanya langsung dia tulis. Dia tulis di uh, status. Ketika orang berdebat dia senang. Dia senang. Dia senang, kemudian sesuatu jadi perdebatan, jadi kontroversial, dia orang senang seperti itu. Ada orang punya penyakit seperti itu. Antum jangan begitu. Senang jadi pusat perhatian, ada orang seperti itu. Senang jadi pusat perhatian. Eh, ya, habisin kan, waktu banyak orang. ya. Jadi, eh, sebelum kita menulis, sebelum kita buat status, mikir dulu ini bermanfaat atau tidak. Kemudian yang berikutnya juga, dalam bermedsos, Mohon maaf saya menyampaikan, pokoknya yang di benak saya saya sampaikan ya. Ya, khawatir ada yang luput ya. diantaranya e, di antaranya tatkala menulis status sebagian orang atau sebagian e, dai ketika menulis status tidak jelas maksudnya apa. Ya, sehingga menimbulkan teka-teki, menimbulkan pertanyaan. Jangan seperti itu ya. Rasulullah SAW kalau berbicara jelas sampai Rasulullah SAW terkadang ulangi tiga kali dalam pembicaraannya menunjukkan bahwasanya sunnah adalah seorang berbicara dengan jelas. Jangan seorang buat suatu status yang bikin orang bingung, Ya, bikin orang bingung seakan-akan teka-teki kalau sesekali mungkin lah ini kalau setiap bikin status tidak jelas maksudnya apa tujuannya kemana sebagian orang salah paham sebagian seorang seuldon ya kita ini kan harusnya jelas tidak buat orang yang seuldon harusnya kan adabnya demikian jangan bikin orang seuldon kepada kita justru kalau ada orang mungkin seuldon kita tepisi seuldon tersebut seperti Nabi saw ketika keluar bersama Sofia kemudian ada dua orang laki-laki berjalan dengan cepat kata Rasulullah SAW ala risli kuma inna ha Sofia pelan-pelan ini Sofia kata mereka sebenarnya Rasulullah kami tidak punya pikiran apa-apa kata Rasulullah bukan masalah tapi Rasulullah takut syaitan melemparkan sesuatu dalam hati kalian berdua fa inna syaitan ya jadi membani ada majrodam semuanya syaitan mengalir dalam tubuh manusia dan sebagaimana dengan aliran darah maka kalau bikin status yang jelas uh, yang tegas ya apa tujuannya jelas ya? E, tadi tidak semua apa yang di benak kita kemudian kita statuskan Dan jangan jadi tujuan yang penting kontroversial Orang yang penting orang lihat banyak, orang komentar banyak e, ah, itu Buat apa seperti itu ya? Buat apa? Seperti itu. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial e, Hindarkan berkeluh kesah di media sosial. Ya, hindarkan berkeluh kesah di media sosial. Lu masalah apa saja jangan berkeluh kesah. Latih diri kita berkeluh kesah, kita mengadu kepada Allah, itu menunjukkan kita hamba Allah. Sebagaimana perkataan Nabi Yakub alaihi salam inna ma asyku bathi wa huzni ila Allah. Ya, sungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan deritaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sering berkeluh kesah di media sosial dalam statusnya ya dalam masalah apa dalam masalah duniawi dalam masalah dakwah ya e, dalam masalah e, pekerjaannya e, bahkan terkadang berkaitan dengan istri dan anaknya berkaitan dengan suaminya ya ini pertama kalau antum sering berkeluh kesah itu hanya merendahkan diri antum di hadapan e, orang banyak terus apa yang antum dapatkan apakah dia bantu antum apakah dikasih solusi Tidak juga ya Ya, kalau mau cari solusi mau, mau mau cari solusi pilih orang yang tepat untuk kita berkeluh kesah kalau memang perlu kalau memang darurat agar dia bisa kasih masukan kepada kita Adapun pun sedikit sedikit berkeluh kesah di medsos ya apalagi sampai membongkar aib suami atau membongkar aib istri ini saya rasa eh, tidak benar dan sebagian orang melakukannya entah dia dengan status atau dengan isyarat ya entah dengan merubah eh, profil picture dan lainnya sebagian orang masya allah kalau ada masalah sama suaminya maka dia ganti gambar-gambarnya entah gambar orang nangis entah gambar apa kayak ya atau gambar mungkin hati kemudian terbelah dua ya atau hati terkena panah macam orang jadi penasaran ada apa ada apa ukti ada apa um ya ada apa ya akhirnya ngapain seperti itu ya ngapain seperti orang di kita kalau kita punya privasi kita sembunyikan. Tidak semua orang harus tahu privasi kita. Ya. Latih diri kita untuk menyembunyikan privasi kita. Apalagi berkaitan dengan aib keluarga. Ya. Dan terjadi debat-debatan di status ya, ini terjadi sampai orang tahu semua. Si fulan sedang ribut sama istrinya ya, atau si Fulanah sedang ribut sama suaminya. Nampak dari statusnya. Tiba-tiba ya. istrinya bikin status suami yang baik adalah suami yang begini-begini. Tahu istrinya istrinya bikin satu suaminya bikin satu istri yang baik wanita yang soal yang begini begini begini. Ini lagi debat ini. Debat dia ngajak orang nonton semua perdebatannya. Ya akhi ya akhi ini nggak benar. Jangan biasa diri kita biasakan diri kita untuk uh, berkeluh kesah di uh, di media sosial ya. Kemudian eh uh, di antara adab yang harus kita perhatikan tidak semua kenikmatan yang kita rasakan ini seringnya sampaikan kita share di media sosial. Nih, harus kita benar-benar perhatikan ya. Tidak semua kita merasakan banyak kenikmatan alhamdulillah. Kenikmatan berkaitan dengan ekonomi kita, berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan pendidikan kita, banyak hal ya. Tidak semua kenikmatan kemudian kita pamerkan, kita share ya. Ada sebagian orang ya, ya kalau dia pribadi tidak apa-apa, dia misalnya cuma grup 10 orang grup keluarga, bolehlah dia share sebagai bahan kabar-kabari di antara mereka. Tapi kalau ini berkaitan dengan banyak orang, kemudian anggota dia sampai ribuan misalnya, kemudian sedikit-sedikit dia share, dia lagi keluar negeri dia share, lagi ke Eropa dia share, lagi naik skateboard dia share, lagi naik skate yang buat di es itu dia share, lagi apa dia share semua. Ya, lagi <guluh> mungkin lagi terbang dia share. Uh, buat apa begitu ya? buat apa ya? Uh, tidak semua kenikmatan kita kita share ya. ada hal, uh, ada halnya kalau kita share bisa membuat orang hasad kepada kita. pertama, yang kedua bisa menghilangkan kebahagiaan orang. ini bahayanya kita men-share semua kenikmatan yang kita rasakan. pertama bisa menimbulkan hasad orang lain kepada kita ini salah kita sendiri. dan yang kedua bisa menyedihkan orang lain. ya. makanya ketika Nabi Yakub mendengar Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang indah dia mengatakan la, la fayakidulah kekaidah. jangan kau sampaikan uh, mimpimu kepada saudara-saudaramu maka mereka akan membuat makar Kepadamu wahai uh, Yusuf inna syaitana akan insani adu mubina karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi uh, manusia jadi syaitan bisa menimbulkan hasad pada orang yang melihat kenikmatan kenikmatan kita ya orang setan bisa membuat orang hasad Uh, tatkala orang tersebut melihat kenikmatan yang kita yang kita miliki dan itu sangat manusiawi manusia punya potensi untuk hasad besar makanya tidak semua kenikmatan kemudian kita share ya ikhwan hati-hati ya ibu-ibu juga demikian ibu-ibu juga demikian jangan sedikit kemudian dia share mungkin beli tas baru dia share beli beli sepatu baru dia share beli baju baru dia share semuanya dia share orang lihat nanti ya ada yang hasad ya ada yang hasad oh kayak gitu aja di share share oh, apa namanya ya, tidak pantas dia macam-macam ya akhirnya kita tidak terima ada yang komentar lah anti sendiri yang buka pintu komentar anti sini yang buka pintu komentar kalau anti tidak ingin dikomentar ya nggak usah share share seperti itu tapi kalau anti share semua kenikmatan anti share ya nanti bakalan dikomentari dan manusia tidak akan ada mau dia sempurna apapun pasti ada yang komentar di jelek Nabi Muhammad SAW saja yang sempurna, ada komentar yang hilang. Karena Nabi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha sempurna dikomentari jelek oleh sebagian makhluk ciptaannya. Oleh karena jangan buka pintu uh, pintu hasad uh, orang lain kepada uh, kepada kita ya. Jangan buka pintu uh, pintu hasad. Bahkan kalau kalau ada orang ingin membuka uh, ingin tahu tentang apa yang kita miliki tidak semua kita ceritakan ya. Tidak semua kita cerita, kita sebagian secukupnya menunjukkan kita dapat nikmat dari Allah tanpa harus detail, tanpa harus detail, ya Kalau orang tanya rumahmu ada berapa, saya bilang alhamdulillah ada. Alhamdulillah saya tinggal dengan nyaman alhamdulillah. Tidak perlu bilang oh rumah saya banyak, rumah yang sekarang ada satu di sini, ada satu di sana, kemudian rumah yang akan saya bangun rencananya ini. Ya Allah orang jadi eh, ini siapa ini? Kerja apa dia? Kok bisa punya rumah banyak? Banyak akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat orang tersebut kepo akhirnya menjadi hasad kepada kepada kita ini bahayanya kalau kita sering men-share kenikmatan yang kita rasakan yang kedua selain menimbul orang hasad bisa membuat sedih orang lain ini ini jangan 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 disepelekan yang kedua juga membuat sedih orang lain kita itu sunnahnya adalah memasukkan kegembiraan kepada orang lain bukan malah menyedihkan dia ya. bukan malah menyedihkan menyedihkan dia bisa jadi kita merebut kebahagiaan seorang wanita gara-gara apa yang kita share saya, saya contoh sederhana misalnya ada seorang wanita dia share dia jalan-jalan sama suaminya, suaminya belikan dia emas, suaminya kasih dia bunga, suaminya kasih dia apa kayak hadiah, hadiah ulang tahun mau bicara ulang tahun, macam-macam ya. Mau yang baik, mau yang buruk dia sampaikan ya. Ada mungkin wanita yang sudah bahagia sama suaminya, hidupnya sederhana tapi dia merasa tentram dengan suaminya. Ketika dia melihat berita yang anti sebarin, Masya Allah ini perempuan dimuliakan benar sama suaminya. Bayangkan dibelikan ini, dibelikan anu, diajak begini, diajak anu, di... Oh, akhirnya Ketika wanita ini melihat anti begitu dimulakan oleh suaminya, akhirnya dia pun membandingkan suami anti dengan suami dia sendiri. Dan manusia memiliki sifat begitu, ingin komparasi antara antara seperti itu. Akhirnya dia mulai merendahkan suaminya. Tadinya dia sudah bahagia. Dia sudah bahagia. Tapi kebahagiaannya hilang. Gara-gara apa? Gara-gara melihat anti terlalu share kenikmatan. Ya. Padahal anti yang share kenikmatan belum tentu bahaya. Gitu. Ada buruk-buruk, anti sembunyikan. ya. Sehingga akhirnya dia merendahkan suaminya dia merendahkan uh, suaminya, yeah. sama sebaliknya seorang suami misalnya dia share tentang kehebatan istrinya itu bisa menghilangkan kebahagiaan seorang laki. contoh saya ada seorang laki sudah bahagia sama istrinya dia merasa dengan istrinya oke okay lah istrinya dengan kelebihan dan kekurangannya dia sudah merasa bahagia kemudian datang seorang laki depan dia cerita oh istri saya masya allah istri saya sudah cantik kemudian pinter kemudian masalah hafalannya begini kemudian pelayanannya luar biasa mulai dia hitung-hitung eh, dia sebut-sebut tentang kebaikan-kebaikan istrinya dia share laki-laki yang tadinya bahagia ketika membandingkan istrinya dengan istri temannya dia berhasilnya tidak apa-apa dia merasa istrinya ini harus di harus dibuang ganti dengan istri yang baru ya anda telah membuang kebahagiaan dia ya, padahal dia sudah bahagia padahal dia sudah bahagia dan ini makanya bahaya, bahaya kalau seorang apa namanya selalu mencari yang kenikmatan yang dia dapatkan. Terkadang share tersebut eh, sombong-sombongan ya. Eh. Makan restoran mahal, kemudian foto, ya subhanallah. Nabi SAW mengatakan, Kul washrab uh, walbas wa fi ghairi uh, saraf wala makhilah. Ya. Kita Nabi SAW, makan, minumlah, pakai pakaianlah, uh, berinfaklah, yang penting jangan berlebihan berlebi dan jangan uh, sombong. Ini masalah upload tentang apa yang kita uh, dapatkan kenikmatan tidak semua kita upload. Hati-hati waspada eh uh, dan akhwat yang dirahmati waspada Subhanahu dalam ber uh, bermedsos ya, dalam ber bermedsos. Jangan buat orang hasad kepada kita dan jangan menghilangkan kebahagiaan uh, uh, orang lain ya. Kemudian diantara uh, di antara yang perlu uh, kita perhatikan dalam Bermedia sosial, yaitu ketika kita uh, mengirim pesan kepada orang lain, ya, mengirim pesan kepada orang lain, hendaknya kita uh, menghargai waktu dia, ya, menghargai waktu dia, ketika tulis langsung jelas, uh, to the point, ya, jangan sebagai orang "assalamualaikum", terus nggak tahu ada apa, eh, uh, apa kabar misalnya. Jadi kalau kita teman dekat nggak apa-apa, tapi kalau orang orang punya waktu, ya. assalamualaikum langsung terdepan. saya begini-begini ada kepulauan apa, ya mau dijawab waalaikumsalam. Nanti jawab lagi lima menit lagi, kita hargai waktu dia, sudah kita tulis langsung assalamualaikum begini gini selesai, ya. e, apa namanya, nggak e, usah buka di assalamualaikum. Nanti jawab wa kedua apa kabar, Enggak begitu dong, nggak ya. begitu dong, kita ngabisin waktu dia untuk dia buka dua tiga kali supaya paham apa maksud kita ya jangan ya jangan jadi kalau kita ngirim pesan uh, langsung to the point ya agar kita tidak buang-buang waktu saudara kita ya dan dia tidak menimbulkan pertanyaan mungkin dia penasaran ada apa ini ada apa ini uh, Beradaplah kalau kita apa namanya mengirim sesuatu kepada kepada orang lain sehingga dia tahu apa maksud tujuan kita sehingga dia bisa segera menanggapi dia mau tanggapi nggak tanggapi oh kita kalau assalamualaikum apa kabar berikutnya sedang di mana ya akhirnya mau bicara apa <laughs> Karena kan di teman ini waktunya banyak untuk dia bagi-bagikan sama Jadi Kalau teman dekat lain cerita. Teman dekat pun nggak harusnya demikian. Apalagi kalau bukan teman, eh, bukan teman, teman dekat ya. Kemudian di antara eh, hal yang juga mengerikan di zaman sekarang yang adanya medsos adalah share amal soleh, men-share amal soleh. Ini adalah penyakit yang menimpa banyak orang. Ya, semoga mereka tetap ikhlas. Tapi rawan kalau seorang men-share amal solehnya. Rawan dia terjerumus dalam dalam uh, ria, amal-amal yang paling selamat, yang paling susah diganggu oleh syaitan, adalah amal yang tersembunyikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, uh, kita sudah tahu bersama, manis aminkum, amalun, khabiun min amalun soleh, uh, barang siapa yang, yang mampu punya amal soleh tersembunyi, maka lakukanlah, maka lakukanlah. Nabi memuji orang-orang yang uh, beramal soleh dengan disembunyikan seperti... Rajulun tasaddaqa bi yaminhi fa ta'lamu shimal man Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sampai-sampai teman dekatnya pun tangan kiri tangan kanan selalu bersama, selalu bekerja sama, ya, saling mengetahui apa di antara mereka ketika dia sedang beramal soleh, teman dekatnya tangan kiri tidak tahu apa yang dikerjakan. Menunjukkan betapa serius dia dalam menyembunyikan amal soleh yang dia lakukan. Dan orang seperti ini yang kemudian akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat ketika matahari jaraknya satu mil di padang Masyar. Demikian juga diantaranya Nabi SAW mengatakan, Rajulun zakarallaha khalian Seorang yang tatkala sedang bersendirian, tidak ada yang lihat, kemudian dia menangis. Dia menangis tatkala dia bersendirian. Dia menangis di hadapan sang kuasa. Di hadapan yang maha hadapan Allah. Allah tahu dia menangis karena Allah subhanahu wa taala. Nah, adanya uh, medsos ini, Orang banyak men amal soleh dia. Ya, yang seharusnya dia simpan, dia jadikan amal andalan di hadapan Allah. Dia share, semuanya dia share. Sampai detail-detail ya. Perjalanan ritual dia, umroh dia, haji dia. ya Lagi di sini loh, lagi di inilah, lagi di Padang Arofa, lagi di mana. Masya Allah. Mudah-mudahan ikhlas. Mudah-mudahan apa? Ikhlas ya. Tapi sangat rawan. ini bukan cuma menimpa orang awam, bahkan menimpa sebagian da'i. Yang semua amal soleh dia, dia dia share bahkan ada tim yang kemudian memfoto men, memfotonya untuk menyiapkan dokumentasinya ya dia berbakti sama orang tuanya di share dia perhatian sama istrinya di share ya dia sholat duha di share ya lagi sedekah di share lagi kunjungan kepada fakir miskin di share uh, apa ya siapa hati ini kita nggak kuat ya kita kita tidak bicara saya tidak nuduh orang ria tapi saya bicara tentang diri saya kita ini siapa ya kalau para salafus saleh dahulu yang mereka niat mereka kita bisa katakan tulus luar biasa yang mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu itu pun mereka berusaha menyembunyikan amal soleh yang mereka ibadahnya luar biasa bukan seperti kita yang mereka berjihad di jalan Allah nekat mati untuk di jalan Allah Subhanahu mereka kalau menyumbang tidak tanggung tanggung Ibadah luar biasa yang zaman mereka masih dekat dengan zaman kenabian. Yang mungkin mereka masih bertemu dengan sahabat. Masih bertemu dengan tabi'in. Itu pun mereka kalau beramal soleh, mereka sembunyikan mati-matian. Dan kalau kita baca tentang contoh, banyak bagaimana mereka menyembunyikan amal mereka mati-matian. Ya. Di antara mereka ada yang berjihad tidak mau terbuka wajahnya. Baik, nah, terkadang ketahuan kapan, kalau tertib angin tersingkap, ketahuan segera ditutup lagi. Di antara mereka ada yang Uh, tidur kemudian bangun malam ketika dalam safar dia sholat malam uh, supaya ada temannya pura-pura tidur, lihat dia kemudian menjelang uh, setelah itu dia tidur, dia tidur menjelang subuh ketika azan subuh dikumandangkan maka dia pura-pura seakan-akan dia tidur pulas, wah masya Allah tidurku enak sekali agar orang menyangka dia tidak sholat malam sampai segitu dia ingin menyembunyikan amal, amal soleh, lihatlah bagaimana Ali uh, bin Hussein bin Ali bin Abi Talib Ya, Ali bin Husayn, bin Ali bin Zainal Abidin, yang kemudian dia bersedekah di malam hari. Dia pilih malam hari untuk mengangkat gandum. Dia tidak ingin mengangkat gandum di siang hari karena dilihat orang. Sehingga dia mengangkat gandum sendiri. Dia bahkan bahkan dia tidak menyuruh pembantunya untuk mengangkat gandum. Dia punya budak. Dia tidak menyuruh budaknya untuk dia angkat sendiri. Kenapa dia ingin amal soleh dia tersembunyi? Kasih tiap, oh ya, tiap malam orang miskin tahu-tahu dapat gandum, dapat gandum. Kapan ketahuan? Ketika dia meninggal. Ternyata bantuan yang siap, siap selalu datang malam hari, ha, tidak datang lagi. Dia ingin sendiri, bahkan pembantunya pun tidak disuruh angkat, dia angkat sendiri. Kemudian kalau dimandingkan, dilihat bekas hitam di pundaknya Ali Zainal Abidin. Ya, dari Idhuriyati Rasul, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, begitu usaha dia untuk, baru ketahuan ternyata dia yang selama ini, me, apa namanya, membagi-bagikan bantuan tersebut. Ini enggak ada tim yang bagian bagian shooting, bagian publikasi di share ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya ikhlasnya. Tapi ya, maksud saya bukan berarti kita tidak ada yang kita tampakkan, mungkin kita tampakkan sebagian untuk kita motivasi, tapi tidak semuanya. Saya sering sampaikan, misalnya Anda ingin motivasi orang menyumbang masjid, Anda punya uang 1 miliar misalnya. Anda bisa contohkan, saya sumbang 100 juta misalnya untuk masjid agar orang termotivasi. Yang 900 jutanya antum nggak usah sebut nama. Ya kalau memang antum harus harus jadi motivator ya harus. Kalau enggak lah, bila biar orang lain jadi motivator antum nggak harus tahu. Nggak harus tahu orang tahu antum ber -ber berinfak. Itu lebih baik. Tapi kalau antum harus jadi motivator pun ya sampaikan. Sisanya antum sembunyikan ya. Karena para salaf dahulu mereka yang takwanya luar biasa. Mereka saja takut amal mereka terkena ria. Kita sekarang pede banget. Seakan-akan kita mau pamer semua kita tidak ria. Seakan-akan kita tidak ingin dipuji. Seakan-akan tidak ingin dipuji. Baru dikritik sedikit sudah ngamuk. tidak tidak siap. Ini katanya tidak ingin dipuji. Tapi baru dikritik sedikit. Wah, kalau bisa konversi fresh vers untuk kumpul untuk membantah. Tidak tidak sanggup diganggu sedikit apa namanya popularitasnya dia. Ya, kita ini siapa ya? Sebagian orang bahkan kalau ada yang puji dia dia screenshot kemudian dia masukkan ke <laughs> masukkan ke akunnya ada orang puji dia maksudnya apa antum begitu antum bangga dipuji sama pejabat antum bangga dipuji oleh yang lain antum bangga dengan pujian-pujian yang pujian tersebut tidak akan mengangkat derajatmu sama sekali kalau kau buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Ya. jadi uh, waspada ya uh, ini penyakit yang berbahaya yang tidak bukan hanya menimpa orang-orang bahkan menimpa sebagian dai yang hobi men-share amal soleh yang dia yang dia lakukan ya kemudian diantara juga diantara bahayanya medsos ya muncul mufti mufti yang <laughs> yang karbitan ya ada sedikit sedi sedikit sesuatu masalah langsung komentar ada suatu kejadian kontemporer langsung komentar harus dia komentar yang mungkin kalau ditanyakan kepada para ulama mungkin harus ulama tersebut harus duduk harus diskusi dengan teman-teman yang mungkin seminggu dua minggu baru bisa punya jawaban. Ini sebenarnya orang sedikit-sedikit hobi. Memang dia terkenal dengan begitu. Komentar lagi, apalagi komentarnya kontroversial, apalagi komentarnya. Dia terpedaya dengan banyaknya followers. Hati-hati. Ya, semua yang kita tuliskan, semua yang kita bicara hukum syar'i itu ada ada tanggung jawabnya. Dia telah Imam Malik, rahimahullah ta'ala, ketika ditanya puluhan permasalahan, empat puluh permasalahan mungkin jawab satu dua tiga saja. Sampai satu hari ada orang datang dari kota jauh, dia tanya Imam Malik satu pertanyaan. Bersafar jauh. Imam Malik bilang, la adri, saya enggak tahu. Kata dia, Imam Malik, apa yang harus katakan kepada kaumku kalau aku pulang, sudah jauh-jauh saya datang ke sini untuk bertemu dengan anda, bertanya masalah ini. Anda bilang anda tidak tahu. Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Kata Imam Malik, sampaikan kepada mereka, kuala Malik la adri. Imam Malik berkata, saya tidak tahu. Sampaikan aja. Kata dia ya, Imam Malik ini perkara sepele Imam Malik. Kata Imam Malik enggak ada yang sepele masalah agama. Enggak ada yang sepele masalah agama. Ya. orang sedih sedikit komentar, sedikit komentar status, mau komentar semua kejadian. Bicaranya follower ya, follower rame, orang senang, orang senang kontroversial. Apalagi youtuber-youtuber YouTuber, ya. Ya kente, kalau bicara agama, bukan masalah banyaknya followers, masalah bertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang orang berkata, lebih baik Anda punya dua pengikut, Anda kasih pengajian hadir cuma dua tapi Anda ikhlas daripada jutaan follower ternyata hati Anda bermasalah. Hanya terpedaya dengan jumlah jumlah pengikut. Jutaan yang ikut followers, tapi kalau hati Anda bermasalah percuma. Mending dua orang yang hadir pengajian tapi dia ikhlas, tapi Anda ikhlas, maka itu lebih baik bermanfaat di sisi Allah daripada follower jutaan tapi ternyata hati anda enggak enggak beres ya. Tapi ini eh, yang berkaitan dengan ada hati-hati jangan sampai gunakan medsos untuk men-share amal soleh. Usahakan sembunyikan amal soleh kita. Kemudian di antara dampak buruk medsos adalah seorang <guluh> menampakkan dirinya tidak seperti aslinya ya. Bergaya dengan apa yang tidak dia miliki. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-Mutashabbi' malam yu'tah kalabisi Seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki seperti menggunakan dua pakaian kedustaan. Dia dusta terhadap dirinya dan dia berdosa kepada orang lain. Gaya. Per Perpenampilan seakan-akan orang alim, seakan-akan udah jago belajar di mana. Padahal enggak. Ya kita enggak perlu begitu. Kita seadanya saja. Nggak perlu mengesankan kepada orang yang bahwa saya seorang alim. Bahwasanya saya seorang yang hebat. Bahwasanya saya hafal ini, hafal anu. Padahal enggak salah-salah misalnya. Enggak perlu. Mau Kita mau dapat pengakuan masyarakat sampai kapan? Ya insya Allah lebih tahu hakikat kita. Kita pun tahu hakikat diri kita, kapasitas kita seperti apa. Tidak perlu kita tampakkan kepada orang seakan-akan kita ini wali dari wali-wali Allah ya. Kita sewajarnya saja. Bukannya kita merendahkan diri kita, bukannya kita uh, membongkar aib-aib. Kita tidak, tapi tidak perlu kita bergaya dengan di luar kapasitas kita. Pujian masyarakat sampai kapan sih? Sampai kapan? Karena kita meninggal ya. Almutasyabik. Bimalam kala bisik Seorang yang bergaya dengan yang bukan kapasitas dia, maka seperti menggunakan dua baju kedustaan. Dia mendustai dirinya sendiri dan dia mendustai, mendustai orang lain. Ya, waspada. Banyak orang berpenampilan, masya Allah, penampilannya orang lihat semua terpedaya, menyangka dia ustadz kabir atau ikhwan kabir, <laughs> ikhwan kibar kata orang ya. Uh, tidak usah begitu, wajar-wajar saja ya. Kalau bisa kita balik layar itu yang terbaik Tidak usah kita tampil Menampakkan kita Lebih daripada kapasitas kita ya. Di, Waktu berjalan akan membongkar Semua hakikat diri kita Sebagaimana seperti itu uh, Mungkin pertama kali muncul orang semua terpedaya Tapi lama-lama orang, akan, waktu akan membongkar Hakikat dia Sampai kapan kita mau menipu orang Kalaupun menipu orang-orang bodoh, orang bodoh tertipu Orang yang cerdas ngerti kita penipu kita hanya bisa nipu orang-orang bodoh. Sekarang kita hebat. Tidak usahlah, ya, tidak usahlah. Kali dilarang dalam syariat. al mengalami itu kalau habis itu Orang yang bergaya dengan yang bukan kapasitasnya. Yang kita saja kalau kapasitas kita pun tidak boleh kita bergaya, apalagi di luar kapasitas kita. Dan itu sifat orang-orang munafik. an yuhmadu bimala bimalam Ya, ya. Ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan oleh oleh mereka. Baik, eh, yang terakhir mungkin adab kita bermedsos di dalam rumah tangga ya. Atau tatkala kita berinteraksi langsung, saya ingatkan eh ingat kalau kita sedang dihadapan orang tua kita, HP kita taruh ya. Jangan kita ngobrol sama orang tua kita sambil kita main HP. Ya. Orang tua lagi dia ngomong kita apa 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 Pak tulang apa bu? Jangan ya akhi. Udah lah, taruh begini. Kalau enggak kita minta izin. Mami sebentar. Saya angkat telepon sebentar mami ya. Minta izin. Ya. Jangan ibu lagi bicara. Kita jarang ketemu dengan orang tua kita. Sudah ketemu dengan orang tua kita. Kemudian kita asik bermedsos. Ya sampai kapan begitu terus? Coba antum bayangkan antum jadi orang tua antum. Kemudian anak kita ngobrol lagi ketawa ketawa sama anak kita anak kita kemudian main game sendiri kan kita sedih kita ingin dihargai sama anak kita. Maka kalau sudah di depan orang tua, ya HP tolong diletakkan di balik begini. Kalaupun kita, kalau nggak kita matiin, ya. kalau nggak memang terpaksa kita, lihat, kita. Kalau mau terpaksa darurat kita harus balas minta izin. Bentar, saya mau jawab sebentar. Seperti itu beradab di hadapan orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua berhadap, ya beradab terhadap pasangan kita ya, menyedihkan ketika suami istri masuk rumah, ya, satu baru pulang kerja, satu baru pulang dari temannya, sang suami baru pulang dari kerja, istrinya baru pulang dari temannya, kemudian masuk di kamar, kemudian duduk di satu tempat tidur, yang satunya ketawa, satunya ketiwi, tapi mereka tidak saling ketawa ketiwi, tapi ketiwi dengan ketawa ketiwi dengan teman-temannya di medsos. Ya, kemudian waktu berjalan 15 menit, setengah jam, tanpa ada kata-kata di antara mereka berdua. Kemudian tidur. Ini apa seperti ini? Nanti suaminya ngomong, dia sibuk. Istri yang ngomong, dia sibuk. Ini inikah kebahagiaan seperti ini? Anda mendapat kebahagiaan, bukan kebahagiaan, kelezatan di medsos sementara kebahagiaan yang hakiki antara ada dengan istri Anda buang. Anak-anak butuh pelukan dari orang tuanya enggak ada. Anak datang ayah, abi, umi, papi. Ini ini. Main kasih HP, suruh main. Jadilah anak-anak lebih senang didekap oleh gadget daripada didekap oleh ayah dan ibunya. Kasihan anak-anak di, tumbuh dengan generasi gadget. Ya, kasihan. Tidak tahu kasih sayang ayahnya, tidak tahu sayang ibunya. Masing-masing sibuk. Sehingga rumah tangga kacau seperti ini. Ya. Ini seperti ini apa ini? Tidak beradab terhadap istri, tidak beradab dengan suami ya kita main HP ada tapi waktunya ada ya. jangan sampai kita korbankan duniawi kita kehidup kebahagiaan kita yang hakiki kita korban gara-gara uh, gadget anak-anak hilang kebahagiaannya istri hilang kebahagiaan suami hilang kebahagiaan gara-gara uh, tersibukan dengan uh, dengan HP dengan banyaknya grup dengan banyaknya apa yang kita lihat dengan mengikuti berita-berita politik yang tiada henti-hentinya ya yang mungkin kebanyakannya dusta hanyalah kita disuruh nonton pertikaian yang tidak mau apa nonton pertikaian yang begitu banyak mau jadi hakim ya mau menilai mau tahu mana yang benar mana yang salah Anda bukan hakim Anda bukan juri ya ya kalau tahu-tahu okelah kita tahu perkembangan tapi mengikuti dari A sampai Z ngapain hanya membuat kita sengsara ya hati kita harusnya bahagia jadi sengsara karena mengetahui banyak permasalahan yang kita tidak tahu solusinya jadi sedih Ya. Waktu terbuang, Al-Quran berhari-hari lewat kita tidak baca. ya Solat sunnah kita tinggalkan, ya. solat fardu pun cepat-cepatan, ya. baca berita berjam-jam, baca Quran tidak pernah. Berada, berada dengan teman-teman. Kalau ketemu teman-teman juga begitu. Ya. Jangan kemudian kita uh, sudah ngobrol ketemu teman, sudah ayo, sudah pesan restoran makan bareng-bareng sampai di sana, masing-masing main HP. Ya kita ngapain seperti ini? Kalau gitu makan di rumah aja ya, ya. makan bareng online aja, jangan jangan ketemu langsung, <laughs> ketemu langsung terus ngapain masing-masing pegang HP ya? Ini gimana? Tidak beradab. Ya, akhirnya sudah mengorbankan waktunya untuk ketemu sama anda. Anda sampai di situ, anda online, ya, gimana? Ya, kalau yang yang penting wajar. Kalau nggak wajar, kemarin lagi kumpul sendiri sibuk ini, gimana sih seperti ini? Anda tidak beradab sama teman anda. Tidak menghargai waktu orang, tidak menghargai orang depan Anda, berarti menunjukkan Anda akhlaknya bejat, tidak menghargai orang depan Anda. Ya, apalagi kalau murid kurang ajar depan ustadz, ustadz yang ngomong dia, "Ah, ini murid kurang ajar seperti ini." Terus saya ingatkan bola, <guluh> saya ingat masalah foto-foto, ya, foto-foto. Kalau kita mau foto orang, mau kita upload, minta izin. Dia punya hak untuk tidak difoto. Dia punya hak untuk tidak di, difoto. Jangan kita foto orang, kemudian kita sampaikan, Kita foto orang, kita... Kadang foto dia jelek, kadang kondisinya tidak tidak bagus. Banyak orang jadi candaan. Orang lagi tidur, lagi ngiler, dia foto. Orang lagi ngorok, dia videoin. Kemudian dia jadi bahan ketawaan. Gak boleh Haram seperti ini. Menjatuhkan Banyak orang kondisi tidak ingin dilihat. Ini bukan cuma dia, dia foto dia share, jadi kan bahan lelucon ya. ya. Nggak boleh ada orang ya, tidak semua kondisi kemudian kita foto. Kalau dia tidak ridho maka repot nanti hari kiamat. Ya karena banyak kejadian seperti itu kita dalam kondisi yang kita tidak suka, lalu ada yang foto, kemudian tersebar, ya itu privasi orang. Anda digituin, Anda tidak ridho, gimana Anda kemudian begitukan orang? Demikian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita uh, ber, uh, ketemu bulan depan insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.